sebagai sebuah agensi yang melahirkan ramai belia berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang, Majlis Amanah Rakyat MARA tidak ketinggalan memainkan peranannya untuk mengembangkan lagi renewable energy atau tenaga boleh perbaharui di kawasan pedalaman. Menerusi aktiviti tanggungjawab sosial CSR yang dirintis, MARA menerusi para pensyarah dan pelajar dari AKM Bintulu telah membangunkan tanaman aquaponik dan fertigasi di Kapit menggunakan sistem solar. Projek ini membolehkan lebih 200 penduduk rumah panjang Empawi meraih manfaat. Di sinilah sistem tenaga solar ditempatkan, iaitu bersebelahan dengan rumah hijau, di mana sistem tenaga solar ini digunakan untuk mencana sistem fertigasi dan sistem aquaponik di mana ia telah ditempatkan di dalam rumah hijau ini. Kawasan yang luas dan sinaran matahari yang terang melebihi 6 jam membolehkan projek tanaman ini berfungsi dengan lancar, merupakan faktor sistem solar dilaksanakan di sini. Sistem ni kita kenali sebagai PV Solar Generation Power System lah. Okay, yang mana power yang digunakan untuk menghidupkan motor, kita absorb daripada solar. And then dia punya apa peralatan utama adalah kita punya PV system lah. Yang atas ni merupakan PV solar panel ataupun sekarang dipanggil PV solar module. Kita pasang dua panel, yang mana satu panel ni pada kapasiti 200 watt lah. So secara total kita akan dapat 400 watt. Okey, daripada solar panel dia akan turun pergi ke charge controller. Tenaga elektrik dapat dijana apabila cahaya matahari dipancarkan pada panel solar, dikumpulkan dan diubah oleh alat inverter kepada voltan yang lebih selamat. Yang ini dipanggil AC-DC combination box, yang mana sebelah fuse, dua fuse ni adalah bahagian DC, and then main switch dan juga MCB ni adalah pada bahagian AC. So tujuannya adalah sebagai perlindungan sekiranya current yang di yang diabsorb daripada solar tadi tu melebihi had yang telah ditetapkan. Menerusi kaedah ini, proses pembajaan dan penyiraman air dapat dilakukan secara automatik. Daripada inverter ni, dia akan convert daripada, dia tukarkan daripada arus terus kepada arus ulang alik. Okey, so arus ulang alik ni akan masuk kepada bahagian AC. So bahagian AC ni adalah main switch dan juga MCB. Main switch dan juga MCB, and then MCB ni dia akan pergi pada load kita lah. Load kita adalah motor tadi tu. So beli ke load dia akan melalui satu soket lah. Kita gunakan soket di sini untuk memudahkan penduduk di sini untuk mengendalikan. Fungsi air dalam kolam ikan ini pula akan membolehkan kitaran oksigen disalurkan kepada ikan dan tanaman dalam sistem aquaponik serta fertigasi yang dijalankan. Pam depan ni bila saya on, okay, so yang ni hidup lah. Itu akan function lah. Itu akan berfungsi, yang mana air akan dialihkan pada bahagian atas ni. Okay. So dia sedut dari bawah, naik atas ni, and then keluar balik ke bawah balik lah. Sistem tenaga solar ini mampu bertahan sehingga 25 tahun jika aspek penjagaan dan penggunaannya dipraktikkan dengan cara yang betul oleh penduduk di sini. Solar ini merupakan salah satu renewable energy yang mana cara penjagaannya amatlah mudahlah. Cuma kita just perlu bersihkan dia punya panel saja. Dan dari segi penjagaan, bateri dan juga apa inverter dan charge controller itu merupakan satu equipment yang mana jangka masa untuk rosak tu adalah panjang sikit. Dia lambat sikit nak boleh dia rosak. Kemungkinan yang boleh menyebabkan dia rosak ialah dari segi penggunaan tenaga yang melebihi daripada kapasiti yang dibekalkan. Tenaga lestari ini juga dapat berfungsi tanpa perlu menetapkan waktu tertentu. Sistem tenaga solar ini akan dijana menggunakan cahaya matahari pada waktu pagi hingga petang, tetapi pada waktu malam ia digantikan dengan penggunaan bateri yang dipasang. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW, Datuk Alexander Nantalingi turut meninjau keseluruhan tapak projek inovasi tersebut. Beliau menyifatkan projek yang dilaksanakan bukan sahaja dapat meningkatkan taraf hidup kawasan luar bandar, malah inisiatif MARA ini mampu memaksimumkan penggunaan sumber tanah bagi mengeluarkan hasil yang lumayan.
terbukti lah melalui sains dan teknologi ini dengan pengaturan baru kita, kita sudah tentukan dapat menambah keluaran kita, output kita. Jadi kesemua ini menambahkan volume. Kita amat meragai dari pihak MARA yang berani dan IKMB dulu yang membantu kita dengan dana, dan yang lebih berguna lagi adalah dengan kemahiran mereka untuk datang ke sini untuk kita buat satu pilot project. Dan kita berharapkan projek ini akan berjaya supaya kampung-kampung lain akan ikut jejak langkah rumah panjang Empawi ini. Jadi bagi diri saya, memang pembangunan sosioekonomi meningkatkan pendapatan penduduk kampung di seluruh kawasan saya di Kapit ini dan di mana-mana saja di luar bandar lah. Buat warga Kapit, pembinaan sistem solar di sini membuka lembaran baharu ke arah peningkatan kesejahteraan hidup penduduknya. Bukan sahaja penghasilan produk asas tani yang berkualiti dapat dihasilkan, malah aktiviti yang dijalankan mampu membantu memenuhi permintaan pasaran dalam negara. Ini sekaligus mengurangkan kebergantungan produk import dan menjamin permintaan pasaran dalam negara dipenuhi.